Nah, kita harus nyari Sandra sih, Nal. Iya nih. Ini masih janda nih. Gimana ya? Entar coba. Coba ke toko ini apa ya? Coba ya. Mau enggak? Entar. Hanya ada orang, Nal, kiri, Nal. Oh, iya, cuy. Kita dapat Sandra satu ya. Om. Ya udah, kalau bisa satu lagi biar agak pusing nih polisinya nih. Soalnya kalau dikit kita enggak bisa aman, sumpah. Om, naik ke mobil. Om naik ke mobil. Om ikuti kita ya. Ya. Jangan banyak kecot. Naik, oke, Om. Naik ke mobil. Bentar, kita mau dandanin dulu Sandra yang kita dapat. Ini pas kali nih dekat sini nih. Mantap, yuk. Om beli. Beli. Om beli baju yang sama kayak kita ya, Om ya. Yo. Tarik, nanti aku arahin bajunya apa aja. Nah, kita udah sama nih. Dah. Om langsung naik ke mobil ya. Lepas saya topengnya dulu apa? Dah, bawa reda. Kita udah ngedandanin Sandra ya. Ini mau ngumpul di mana? Langsung ke bank ke dalam. Oke. Okay. Langsung ke bank besar aja langsung. 10-4, ya, Pak. Ke bank besar. Ingat, itu Sandra jangan sampai lolos. Kalau misalkan lolos, pecahin aja kepalanya. 10-4, Pak. Oke. Pokoknya Om ikuti perintah kita ya, Om ya. Yo, Om. Dijamin Om aman. Ya, kalau misalkan Om enggak mau apa-apa, ikuti perintah kita. An sama Ronald udah di bank besar ya. Udah, tunggu situ. Ayo, Om, turun, Om. Masuk. Om. Nih, sini berlatat, Om. Om, ya ada makan minum belum? Ada, Om. Pakai dulu topengnya biar ya, pakai dulu, Om. Bisa nyamain. Ntar Omnya punya kawan lagi, Om. Om enggak sendirian, Om. Nanti kita berapa Sandra, Dak? 7 ya? Kalau enggak lebih, enggak kurang lebih 7. 7 ya? Ntar Om ada kawan 6 orang lagi. Kita deretin di sini berenam dengan pakaian yang sama, Om. Jadi inilah rencana kita, Om. Haha. Sini. Lah, mana lagi, Om? Ini kan pencetakan uang terbesar di kota, Om. Om cepat, masuk, Om. Cepat. Oke. Cepat. Udah, cepat, weh. Terlutut kayak kawan kau, cepat. Wah, umpan di tengah. Cepat. Ada orang lain juga dong. Berdiri di tengah, ayo. Di tengah, ayo. Di tengah, di sana. Oh, di tengah, ayo. Di tengah aja. Ayo, di tengah. Ayo, kita ke tengah. Kita di tengah aja. Di tengah aja. Itu Sandranya, ih. Suruh-suruh di sini semua. Hei, jangan main-main. Yo. Oke. Bonam. Santai-santai yo. Gua kan yang mau gua bagiin ke Sandra. Kenapa? Bagiinnya itu nanti. Mana ini, kita di sini kah? Biar kita enggak bingung nih. Soalnya gua bingung juga nih, mana kalian mana enggak nih. Kita pokoknya sini, kan? Yang kita megang senjata semua. Iya. Ayo. Ding. Berlutut, Om. Oke. Berlutut semuanya, Om. Cepat, no kecot. Cepat. Oke. Berlutut, Om. Yo, Om. Apa nih? Ini enggak kasihan nyawa apa gimana nih? Kapok, aku depan, Bang. Oke. Tunggu. Oke, masuk aja, bawa masuk. Sabar. Cepat. Hei, cepat. Cepat. Masuk. Eh, Exo di mana tuh? Udah depan, Bang. Udah depan. Cepat masuk. Aku scan foto ini KTP-nya semuanya. Oh ya, mintain KTP-nya.
Sini. KTP. Oke, ada Sandra namanya Stanley Emilio. Oke. Okay. Semuanya sebutin semuanya. KTP kok sini dulu KTP. Sini. Mana? Sini kasih ke aku. Ada Alex Turner. Oke, terus lagi. Terus. Udah lah. Ada Raiden Garsley. Mana? Udah semua. Raiden udah diminta KTP. Udah. Udah, aku udah, Om. Raiden Garsley ya. Namanya. Udah semua kan? Udah. Nih, kenapa kita kumpulin kalian jelasin, di sini? Biar. Kita itu pengen ngerampok dengan secara bersih. Yes. Dan kita bakalan membuat polisi itu kebingungan. Makanya kalian tuh kita dandanin selayaknya seperti kita ini. Biar dan kalian tuh seharusnya bangga. Ya, jadi, karena kalian bisa ini loh. Ini adalah perampokan terbesar dan tercerdik mungkin di kota ya. Yeah. Seharusnya kalian bangga sih. Bisa. Jadi apa ya? Kalau kalian itu pengen aman, kalian turutin aja apa maunya kita. Kita nggak bakal nyakitin kalian. Tujuan kita itu cuman uang yang kita rampok di bank besar ini. Ya, yeah, itu buat kasus. Mungkin bisa jadi kasus terbesar ya. Kalian paham semuanya? Paham. Nah, gitu kek. Suaranya sini lagi. Mana suaranya? Bentar. Ini kok paham. Bagus. Ini suaranya kok pada lemas gini ya? Kan udah pada makan belum nih? Udah. Ya. Udah seharusnya. Coba yang enggak punya makanan atau kelaparan coba angkat tangan sih. Yang makanannya sisa dikit mana? Ya. Yeah. Coba mana? Gak ada, Om. Gak ada ya? Gak ada. Udah negatif. Ya kan? Kalau yang kurang tinggal bilang kita ambil di bawah ntar. Jadi siapa yang mau ngerampok? Gua. Oke. Lu mau ngerampok yakin? Bisa ngambilnya? Jawa. Hacking device-nya biar aku aja. Masuk. Oke. Okay. Oh yakin mantan kau bisa cerdik ya? Ya, hacking device-nya aku aja ngebuka itu. Rangkas itu. Kamu udah pernah ya? Kondisi sama keadaan di luar kita urusin dulu ya. Kita percaya banget. Oke, di lobby aman kalau semua terkendali. Kalau ada yang aneh-aneh atau mencurigakan, tolong langsung di kerabat. Tolong diikat dulu nih kakinya. Oke, aman. Usah. Kita kasih. Soalnya, ya udah, nggak usah ya. Soalnya, Forma. Udah kok dia macam-macam gerak langsung itu tergantung lu juga yang di luar. Oke. Ini kita mau memulai perampokannya dalam hitungan ketiga ya. Oke. Jangan ada berisik semua di sini. Oke. Ayo aku berdua Maxwell aja deh. Ayo. Wah, udah kebuka kah? Sampai yang ini. Udah. Pintu udah kebuka ya. Oke, ini informasi ya buat kalian yang dalam bank nih. Heli tadi kebetulan saya lewat ada heli polisi yang lagi patroli ya. 10-4 Profesor, kita mencoba untuk membobol. DCE. Oke, heli polisinya sedang menuju arah bank tuh. Hati-hati kalian yang di dalam ya. Saya pantau dari luar. Oke. Hah, kenapa? Heli polisinya mengarah ke bank. Iya, udah mengarah ke bank ini. Heli polisi udah berada. Untuk pintu kedua udah berhasil dibobol. Udah. Udah. Sini. Oke, tempo. Good job. Kalian yang lain ini amanin Sandra. Oh iya, jewek. Nanti kalau bisa lu masuk lagi ke ini, ke radio. Siap. Oh iya. Yeah. Ini perampokan tinggal di bor doang. Kalian siap-siap aja. Oke, ganti. Oke, siap. Sabar. Diam dulu aku proses. Coba lu aja yang ngelaku. Coba cepetan. Oh dia udah pada datang. Satu. Itu yang negosiasi gimana tuh? Aman gak? Aku dua. Tiga. Bukan ini yang tahu yang aku suruh nego. Tadi habis ngecek ke bawah kan. Ada Eli. Satu. Dua. Oke nih JW tuh radio. Informasi buat kalian di depan bank itu sudah banyak ya anggota polisi. Oke.
Om MK7W, apakah ada yang negosiasi nanti ini? Gua. Untuk yang negosiasi dari polisi udah ada tuh. Langsung tempe aja. Gua aja. Oke. Oke. Untuk brankasnya berhasil dibobol, silakan di drill aja. Oke, good. Gimana? Udah tinggal ngedrill aja. Udah lah, bukan ah. Di mana tempat drillnya, Cok? Oh, ini. Wih. Yo. Wih, gila ini. Tuh, gimana yang nih? Yang bisa ngedrill siapa? Gua. Tuh di situ. Gimana, butuh aku yang ngedrill apa enggak nih? Ini kita auto kaya sih. Iya, pastilah ada Mas Batang ini, weh. Ya, semangat, yuk. Halo Pak Pol. Kemana aja Pak Pol, lama sekali. Kita dapat rekaman ini Pak dari perampok terjadi perampokan Pak. Yoi Pak Pol, ada perampokan, betul sekali. Bentar, aku tanyakan dulu kepada grupku. Ini polisinya menanyakan Sandra, apakah polisinya boleh dibawa ke dalam bank untuk melihat Sandra? Hah? Kenapa tuh polisinya mau masuk tuh? Polisinya menanyakan ada Sandra atau enggak. Tahan dulu. Ya, halo Pak Pol. Ya. Nah, di dalam kalian ada Sandra enggak? Kita ada Sandra. Ada Pak Pol. Dapat Sandra. Banyak kita punya San. Aku minta ke kalian ke radio 13:13 ya. 13:13. Oke, saya akan masuk ke radio Pak kalau gitu. Ya, aku minta kalian tuh jangan menyakiti Sandra ya. Tenang, Bapak kalau misalkan mengikuti apa yang kita mau, Sandra akan aman semua, Pak. Celol sama Aan pindah ke radio 13 ya. Tolong, ya, Pak. 13:13. Tenang. Bapak kalau misalkan terlalu berbelit juga ini warga bakalan mati semua ya. Berapa? Kita bakal ini Pak. Itu kalau apa kalian mau, tapi kalian sudah tahu ke depan ya Pak. Sandra ya. Penjahat tuh radio, saya sudah masuk Pak. Kalian minta sesuatu, silakan ke radio 13:13 ya. Ya Pak. Oke. Dokter apapun itu kalian silakan ke radio 13:13. Oke. Udah kita negosiasinya di radio aja ya. Oke Pak, ini Mr. X sudah masuk ke radio ya Pak. Oke. Keluar Pak. Oke Pak. Jadi gini Pak. Kita itu punya Sandra Pak. Oke. Terus kita mau. Kita radio hilang-hilangan. Radio hilang-hilangan Pak. Eh ini dari kalian ada yang lapor tadi? Ada Om. Aman Om. Sama siapa saya berbicara di radio? Gimana? Kita cabut aja tapi kita dengan bersih kan? Sebentar Pak. Kita perlu harus negosiasi dulu nih Pak ya. Sabar ya Pak. Radio polisi. Kita sekali lagi Pak, radionya agak tenggorokannya agak putus-putus Pak. Emang tenggorokan gua putus. Sebentar Pak, kita mau bernegosiasi dengan Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Tolong Pak polisi. Halo Pak. Pak, kita dari Mr. X yang sedang merampok nih, Pak. Nih, Pak, kita bukain biar komunikasinya lancar. Oke. Ada 5 orang, Pak. Ya, ke depan aja, Pak, ya. Dengerin. Pak, Bapak, salah satu masuk keluar aja, Pak. Salah satu keluar aja dulu. Ya udah, kita berdua keluar ya. Keluar dulu salah satu. Yuk, sini. Mr. X, saya coba. Biar enak saya keluar baik-baik ya, Pak. Saya keluar baik-baik ya, Pak ya. Ini ajudan saya ya. Tapi Bapak jangan ada yang bersenjata, Pak. Kita enggak ada senjata. Ya, turunkan senjata. Turunkan senjata. Ya, ini. Sudah saya ngomong, ayo. Oke. Di dalam ada Sandra 6. Kita pengen los dengan bersih, Pak. Dengan bersih. Iya, kita tidak mau ada pertumpahan darah di sebelah sini ya, Pak. Oke, tapi kalian tolong dong, jatahnya masukin dulu. Bapak nggak perlu ngatur saya, Bapak nggak perlu ngatur saya, saya yang perlu ngatur Bapak. Oke, udah biar kau ngomong sama aku aja, aku minta sih untuk Sandra kalian bisa perlihatkan dulu ke saya, bahwa tuh Sandra baik-baik saja.
Oke, jadi ya udah. Kita tunggu bornya sampai. Oke. Saya bicara dulu ke sana. Dia masih ngebobol berapa kita polisi tinggal lain. Tunggu kalian aja deh. Apa yang kalian mau kan? Ah, ini aku pengen di setiap jalan enggak ada yang namanya spike trap, Pak. Enggak ada, udah enggak ada itu. Enggak ada, enggak ada, aman. Enggak ada. Aman kan ya? Bagaimana saya bisa pastikan kalau itu kan aman, Pak? Enggak, kami enggak. Kalian bisa percaya saya 100% cari keselamatan kalian juga. Ya, yang penting Sandranya aman. Yang penting okay. Sandra aman. Kita akan coba negosiasi. Ingat ya, dengerin. Okay. Kalian menyakiti Sandra. Oh, buat Sandra mau diketahui ini pada kabur-kabur nih, enggak bakal ada yang selamat. Ya. Kalau misalkan Bapak tidak mematuhi kemauan kita, Sandra enggak aman ya, Pak ya? Iya. Ya, pokoknya kita balik juga. Bagaimanapun saya minta Sandra aman-aman. Kalau ya, misalkan bapaknya kooperatif, kami kooperatif, kalian kooperatif juga ya. Siap, siap. Ya, kami kooperatif, kalian kooperatif. Ini nih, habis melarikan diri semua. Oke, melarikan diri. Mawar kan udah semua. Iya, tadi ini udah petang-petang. Sabar, sabar. Marahin aja. Ikat semua. Kalau enggak ada Sandra kooperatif, ini pukul aja. Pukul aja. Siapa yang ini? Ini. Kau kabur kau. Mana saja. Udah aku bilang. Sudah ada nih. Jangan kabur. Udah balik kau lagi. Ini terpaksa nih tim panas. Aduh. Untung masih kami pukul aja kau. Pukul aja. Sini mana yang kabur tadi? Itu. Cepetan. Berlutut kau, berlutut. Entar aku cek sekitar. Macam-macam kau. Gimana? Mas? Pemboran berangkat ini udah berhasil tadi. Ini JR, lu tembak Sandranya. Lu gila ya lihat ada darahnya tuh. Ya, soalnya gak kooperatif. Apa udah. Kan aku bilang kalian harus kooperatif. Oke. Gua enggak nyuruh dia untuk menuntut angkat tangan seperti ini. Nah, macam-macam pegogo. Ya. Ini orang kita enggak makan bisa diam. Oh, enggak ada. Iya. Oke. Itu yang lari-lari mendingan langsung ditindak aja dah. Iya, dipukuli aja dipukuli. Sampai pingsan aja dah. Tindak. Ini kalau misalkan memang mereka tidak kooperatif, kita kasih pelajaran dengan baik. Jagain dulu ini Sandranya. Om. Ini om balik kembali tadi apa kita tembak kepalanya? Yakin. Hati-hati ya kalian ya, itu Sandra jangan sampai terluka juga, bahaya nanti dari kepolisian bisa ambil tindakan langsung. Oke. Kalau nggak mau balik kembali. Kok madah? Satu. Weh, kok madah? Suruh balik, suruh balik. Sandra di dalam gimana? Mengalami kesakitan atau gimana? Balik ke sana. Aduh, om. Aduh, pincang, om. Aman. Aman. Sudah berlutut ke sana cepat. Aman. Ini om yang ini kenapa nih? Kaki saya sakit loh. Ikat aja kaki. Berlutut kau cepat di sini, berlutut. Masih bisa tahan gak tuh rasa sakitnya atau pendarahannya? Aduh om, pincang om. Aduh, pendarahan om. Aku gak bisa berlutut om, kakiku sakit sekali. Sini. Eh, yang lain, dengerin dulu nih. Aduh. Ini ada satu Sandra yang... Udah, jangan gerak. Darahnya keluar banget nih. Gara-gara tembakan tadi si JR terus di jalan. Aduh, gimana nih? Bentar, IMS mau datang katanya. Saranku kok biar enggak bingung, yang jaga Sandra satu orang aja, selebihnya di atas aja untuk nodong jenderalnya. Iya. Lebihnya di atas satu orang jaga di tempat Sandra. Mending Sandranya diikat aja biar enggak kabur. Kalau ada yang mencoba kabur, kasih tembakan peringatan. Oke, ganti. Gimana untuk IMS-nya? Udah datang lah. Oke, ini kawan-kawan hati-hati itu, ya. Itu tuh yang lagi duduk itu. Udah di sini, enggak usah mana-mana. Suruh berlutut tuh Sandranya. Teriak. Yang di sini tuh. Ini yang berlutut nih, yang terlepas. Oh. Ini aku amatin polisi dan ada lagi, kan? Tenang, kalian aman. Itu aja. Bapak diam, jangan kemana-mana, Pak. Wih, todong, Nal. Silakan dicek dulu tas-tasnya tuh di dalam sapu-sapunya, coba dicek.
Kami cek dulu. Pak, tengok ke atas. Udah belum, cek dulu kantong-kantongnya, Pak. Oke, Pak. Eh, ngomongnya itu. Halo, Pak. Udah mendingan belum, Pak? Kenapa? Udah mendingan belum? Oke, bersih. Oke, Pak. Halo, Pak. Oke. Okay. Oh, ini pisau bapak, sakitin, Pak. Tadi bawa nih. Bapak. Ayo, udah selesai, kan? Bersih dia, bersih. Udah, omnya duduk sini. Kasih kami tahu. Udah selesai, Pak, ya. Ini ya. Kami keluar, ya. Saya ambil pisaunya dulu nih. Pak, lihat ke atas, Pak. Ini Sandra tadi yang membawa pisau gimana nih? Ambil. Kita. Nih, yang tadi bawa kasih ke saya sini. Bapak bisa bilang nggak ke warga-warga sini, sini. Ke sini. Kasih saya. Ini ngobrol. Astaga. Berlutut sekarang, Om. Weh, Sandra, dengerin kata jenderal ini. Tolong, Pak. Kalian mau selamat? Iya, mau selamat. Tolong, Pak. Ngerin. Warga tercinta ya. Kalian harus turun ya. Apa ini ya? Kalau kalian turun, kalian nggak bakal disakitin kayak tadi. Kalian nggak kooperatif. Makanya aku mohon sama kalian. Aku butuh nyawa kalian tuh selamat. Biar pulang ke keluarga masing-masing dengan utuh juga. Dengar ini tuh, makanya jangan ya, ada yang berontak. Iya, Pak. Jangan bandel kalau dibilang. Jangan macam-macam. Iya, Pak. Oke, Pak. Udah. Bapak bisa keluar di sini, Pak. Ini area kami, Pak. Udah, Pak. Iya, Pak. Aku minta jangan disakitin lagi, ya. Kita enggak bakal sakitin. Okay. Bapak udah kasih pendidikan yang sangat baik sepertinya. Oke. Okay. Gini aja. Dengerin gua. Ini ada mobil yang ada di pintu sorong, serong semua kan? Iya. Kita pokoknya lari pakai mobil yang ada di pintu serong ini, oke? Okay? Oke. Karena mobil ada di pintu serong semua ini. Oke? Okay? Kita mau gimana, Cok? Oke, siap. Keluarin Sandranya pelan-pelan ke sini semua. Sesudah itu kita kabur naik mobil. Oke. Gini, kita mau bilang dulu. Radio. Okay, kita langsung atas buat ya. Aku sama Dak mau ganggu fokusnya polisi di pintu lurus ya. Udah, jangan. Udah, jangan, bahaya. Bahaya, kalian keluar aja nanti naik mobil kita bang fokus ke mereka. Jangan, biar kita keluar di sini selamat. Gak apa-apa. Dengar, jangan batu. Percaya kita lah. Percaya aja sama kita. Jangan batu. Ini dengar aku. Ini Sandra, bajunya sama kayak kita. Polisinya nggak tahu kalau itu pelakunya. Betul. Ya. Radio tolong kondisikan, sumpah ramai banget tadi. Yang ngomong nih, dengerin gue ya, intinya kita keluar di pintu serong ini ada 4 mobil, terserah kalian pakai mobil mana aja. Keluarin Sandranya di pintu serong dak, semuanya atas, yaudah bentar, gini kenapa lagi nih ini dak. Info dari dia udah benar nih, kita di pintu lurus aja kabur sekarang nih. Demi kawan tak? Ya kalau mau nggak, gini aja mending kita dari pintu gimana? Serong kita mau kabur ya. Sambil bawa Sandra, tapi biar mereka semua cabut dulu. Kita yang nahan kalau Sandranya ditaruh di luar tahan, ya. Terus kita yang kabur kita otomatis tahan. Polisi langsung ngejar kita, soalnya tadi gua lihat ada helikopter tuh. Udah bawa Sandranya aja ke depan semua biar nanti pihak kepolisian bangun. Oke, kenapa? Tahan. Bawa Sandra ya. Tahan. Bawa Sandra ya. Tahan. Hati-hati kalian ya. Jangan dulu dikeluarin. Bawa Sandra ya. Iya. Diam dulu. Kumpul baris. Jangan dulu dikeluarin. Jalan baris. Satu barisan panjang ke belakang. Gini. Kalian tahan Sandranya. Gua mau si Sandra ini pegang senjata satu-satu. Biar polisi enggak bingung. Banyak banget senjata di tasnya. Mantap. Kasih dulu satu. Ya udah kasih. Biar polisi bingung pas di luar. Bedah. Apa dak? Gini, kalian pegang satu-satu kita, senjatanya. Tugas kita, udah kita, kau tahu kan tugas kita? Tahu dong. Oke, kalian ntar pegang satu-satu. Iya, sesuai rencana, biarkan kalau kita selamat. Dak, kalau udah enggak selamat, udah.
Sakit kok gimana, Dak? Maju, yang udah dapat maju. Aman. Aku udah ikhlas. Kalau kau enggak mau ikut aku ya udah. Aku ikut, Dak. Ya udah. Demi persahabatan, Dak. Aku ikut. Maju, yang udah dapat maju. Oke. Makasih ya. Aku enggak mau sahabatku sendirian, Dak. Maju langsung. Iya. Oke, ini terakhir nih. Dak, sini, Dak. Langsung maju. Ini kita nembaknya pas mereka udah masuk. Udah, masuk mobil. Kita naik mobil juga. Terus? Pas hot pursuit, kita yang halangin polisi. Berdua? Nembak langsung. Nembak di mobil? Nggak, turun kita. Pokoknya kita halangin sampai kita mati udah. Gitu aja. Udah, tenang aja. Pistol yang gua kasih itu nggak. Berarti kita naik mobil ya? Iya. Mobil Camacho yang tadi. Gini ya. Kalian keluarin sambil nodongin senjata ke polisi. Oke? Ya, nodongin, ingat ya, nodongin ya. Todong, ini tembak. Terus naik. Enggak ada peluru kosong pelurunya. Tenang, itu enggak ada pelurunya. Naik ke mobil yang pengen dikendarain pokoknya. Iya, yang dikendarain sama kita. Iya, Om. Sini. Oke, Om. Ayo kita keluar bareng-bareng. Dak, kita terakhir aja, Dak. Gimana kita udah keluar nih? Oke, persiapan aja kalau mau keluar nih di luar udah banyak. Mobil Camacho, tinggalin. Mobil Camacho jangan dinaikin. Todongin. Mobil Camacho tinggalin. Naik. Mobil Camacho jangan. Aan Ronald ke mobil Camacho. Gua. Sabar, Cok. Dah. Astaga, ayo jalan semua, jalan. Lah, polisi berani. Dadak turun, Dak. Jangan, entar. Turun aja. Break open fire, Pak. Ayo. Sudah pergi. Cabut, guys. Bentar. My hand. Yeah. Ronald. Aman. Aan Ronald. Hah, halo? Aan Ronald. Aan 1, Aan 2. Guys, jalan terus, guys. Jangan berhenti, guys. Udah, guys. Ronald 1. Ronald 1. Aan 1. Ronald 2. Aan 2. Ah, really? Ada 2 jangan. Tugas kami itu untuk jawab. Ini aku ngomong jawab. Secara OOC ya, tugas gimana? Aku sama Ronald itu darah, untuk meng apa? Fokus ya, apa namanya? Fokus polisi itu biar ke kami aja. Biar yang lainnya itu aman gitu. Oke. Jadi fokus polisi itu ke kita semua. Kan tadi kalian bisa lihat tuh polisi ke kita semua. Lapor. Enggak kenal mereka ini. Ini Bella ciao.